sebenarnya yang mengukuhkan situs ya, dibilang situs Jungklang kalau di sini. Situs Jungklang. Situs Jungklang ya. Itu Ibu Profesor Dr. Minaria Lubis. Iya, dosen saya. Hafal ya. Beliau sempat ke sini. Datang ke sini. Baru sekali beliau yang mengukuhkan itu. Ada pas iya dan tidak, kita percaya orang-orang ahli aja. Mereka bicara dengan ilmunya dan teknologi yang ada. Kan seperti itu. Itu yang saya tahu seperti itu. Itu kalau perkiraan luas bangunan belum jelas gitu ya, belum jelas. Karena belum digali ya, ya. Belum dieskapasi. Kita akan berbicara pengetahuan paranormal ya, maaf ya. Jangan. Ya, kita bicara fakta aja ya. Fakta aja ya. Sejarah. Ini sejarah, ini bukan cerita paranormal. Kalau luas tanah ini, Kampung 9 ini berapa kira-kira? Luas daratan ini nih. Sekampung ini aja. Kampung ini. Saya bawa emang kak. 7.000 meter ada nggak lu? Persegi lah ya, persegi itu di sana. Maju mundur ya, sama habis segitu. Maju mundurnya hampir sebau lah pak. Sebau. Kita belum mengukur kaki. Jadi setelah diperiksa, diurug lagi gitu ya. Ya terus di atas disawain lagi gitu ya. Disawain lagi. Nah. Dulu kan. Tapi nggak ada tanda itu ciri gitu, patok atau apa gitu. Nggak dikasih ya. Dari petaknya aja, petakan ini. Oh gitu. Gitu. Paling pakai titik koordinat aja mungkin ya. Kalau yang tinggal di sini ada kerabat atau orang lain, orang luar? Nggak ada. Kerabat semua berarti ya. Nah berarti ada antisipasi atau misalkan ada yang pergi atau misalkan harus kemana atau bagaimana itu pak dari kitanya apa berjalan alam ini ya. Kalau ada yang melahirkan jelaskan yang melahirkan itu kena di sini ya. Kalau kita bikin ya semacam antisipasi, kita nggak mau juga dibilang so tau untuk masa depan seperti itu ya. Kita jalani aja apa yang ada. Ngelawan takdir. Ya seperti itu mungkin. Kita jalani aja. Nanti juga akan ada jawaban. Jadi apapun yang ada di sini berjalan dengan alam ya. Itu siapa itu? Wartawan. Di media ini, bawa itu drone. Ada yang di pemisahnya di Kota Asli, oh. Ada juga di Pemekaran. Berarti penamaan Kampung 9 dari kereta. Sebenarnya itu kemudian dari apa yang ada serba 9 nama dari dulu, dari bahasa Kampung 9 ya. Bahasa mah Sunda Kang. Sunda. Untuk campur Jawa untuk bisa campurnya orang Cilamaya gitu. Kan bisa kedap dia mah Jawa. Tapi ngartinya. Sebenarnya kurang malah. Kita menghitung yang dihuni ya. Bahasanya yang ditinggali keluarga. Tadi pintu masuk sebenarnya ada rumah tadi awalnya kan agak luas ya. Iya. Cuman udah dulu karena emang keadaan bangunan udah kayak roboh karena kebetulan cerai sih suami istri. Tapi mungkin sebentar lagi juga dibangun kayaknya jadi 9. Iya ada yang lain. Iya sudah jadi 9. Kalau bicara yang udah lama pak, durasinya tuh paling lama sekitar 2 tahun. Apa itu kayaknya? Kalau kurang akan terisi kembali. Kalau lebih akan berkurang. Selama 2 tahun biasanya prosesnya. Saya nggak bisa memastikan untuk ke depan. Yang pasak kontrak lagi. Biar kelihatan teram anak muridnya. Nah gitu dong. Udah dibuka. Jangan dibuka semua. Enggak apa-apa disampaikan juga bahwa kita itu rekam doang itu foto. Kisah atau direkam. Apa tadi teh? Yang di luar nalarnya mungkinnya itu barangkali bisa disampaikan ataupun boleh ataupun tidak pun enggak jadi apa-apa ya. Jadi kita sebatas tahu saja.
Jadi betul-betul di sini akan seperti apa sih sebenarnya selain yang memang harus mengurus jumlah dengan yang seberapa. Hari Munainu Maut dimakamkan di mana? Di Palikale. Ah ya, itu mah makam iya, kampung makam desanya. Makam desa. Kalau tidak pungkur, tidak dasar kampung mat, dasar nggak makam lah. Iya. Ngadon dasar nanti kan. Oh gitu. Cuma dari dulu pak. Di sana kali itu teh luka kumat. Ya biasa nama ada kudesanya diatur nanya. Saya tahu sedikit sebenarnya, saya tidak bisa bercerita tentang yang lebih jauh untuk hal itu. Sebenarnya yang namanya sejarah itu dimanapun tempatnya, saya melihatnya di sana ada yang namanya ada campur tangan yang berbau mistis ya, itu tidak bisa dihindari, saya yakin itu. Begitupun mungkin yang ada di kami di sini, itu tidak lepas dengan yang namanya mistis. Ada apa aja, banyak sebenarnya, mungkin. Di antaranya kenapa dibilang mistis? Kalau sesuatu hal yang tidak bisa diukur dengan ilmiah, entah itu maaf ya, mungkin salah satu air yang ada di balon ini mungkin di antaranya itu kalau diukur secara apa sih nih materi yang nggak mungkin bisa, ada apa sih di sini gitu kan, atau kadar airnya mengandung apa sih? Kan bukan itu yang di jawaban, tapi ya sifatnya berbau mistis itu pasti jawabannya ke sana kan? Sumber mata air bukan juga sih sebenarnya, kalau sumber mata airnya ini kolam biasa atau? Kolam biasa yang di rumah kami gunakan air ini untuk minum ya dulu menurutnya minum di rumah karena adanya air dari bawah pak di depan atau sekarangnya lagi banyak memanfaatkan buat paling. Gak pernah kering ya? Jarang ya? Musim kemarau kayak jarang ya? Selalu ada ya? Sedikit. Ini buatan salam. Dari sini kita berawal. Ini dibuat sih. Tigalinya. Saya tidak mau mengarahkan hal ini ke yang berbau naik. Indah ya kalau agama benar kita ya. Kembalikan saya yakin tadinya heran semuanya punya dasar yang kuat kecil yang dibawa oleh yang tadinya memang heran nggak habis ya gue tadi dia kan lalu tadi dia cicai di canak gitu ya kan gentong tuh kan masih ngurang di cahar gitu bahkan itu kudu di cahar pak abis langsung dileut gitu. Cuma kan gentong kan heula gitu. Ya, kayak mengendapkan eta tenaganya. Tapi tidak air di dieu sih gitu ya. Air di dieu, air di balon dieu itu pang ibak mah pai ditu. Aya ditu. Pai ditu tuh balon itu gitu. Itu pan ibak tuh itu. Lain anan teh air cai mah santos mah. Cai gitu ya. Cai jepam kana ti sanjo kan gitu. Ada barito mah minum cai sawah ge biasa amannya barito mah nya di sekolah kagempolnya kepungkul mah jarang teh sakieu pak punten-punten pak ah bener jarang poros desa itu nya iya iya bahkan ngumpul ketiga teh nepi ka itu peribasan aku di poros nya kan gitu pendatang cai teh nya gitu heran teh disedot ku ieu teh oleh-olehan gitu nya. Dah saya hidup, berarti mah sering jaga manuknya lah mun atuh nya. Da mawa nasi goreng iya teri udang teh. Terus minumna mah saayana we nu di sawah. Aman bar eta mah. Tapi ngaleuk nya pemiinnya katiga kitu nya, sore cai kitu ami tuan tina nya pang. Benernya. Di sawah teh kan gitu. Di sekolahnya di mana abi hausnya langsung we nya nonggeng. Nah, saya mengalaman gitu bareto. Masih alami lah namina di jami anu pakukur ya jami lembur lah lembur obat mau tanya dari obat terang dari para ahli kan sama takut ribut kalau batas seperti ini
Biasanya ada di bangunan candi seperti itu. Jadi mengarahnya sebenarnya ke sana. Candi ya. Candi, kalau dilihat dari penemuan batu bata. Mami di kampungnya atas ditemukan tempat di gali-gali gitu. Jangan ketemu ya.